menguntungkan lah ya, gitu kan? Ya kalau menguntungkan alhamdulillah bang. Ya. Baik, kawan-kawan sekalian, kita sekarang ketemu Pak Amin ya. Pak Amin. Amin penakar benih di desa apa namanya? Solo. Blok 3. Blok 3, Kecamatan Pulau Kampar. Pulau Kampar. Sudah berapa lama Pak usaha? Sudah 5 tahun ya. Jadi benihnya untuk kelompok aja atau dijual? Dijual ya. Ada lahannya berapa hektar? 3, Pak. 3 hektar ya. 3 hektar milik sendiri. Orang tua punya, Pak. Ayalah. Yang ini semua nih, Pak. Iya, Pak. Ini 3 hektar semua. Iya, Pak. Ini lebih kurang 3 hektar. Berapa orang yang ngerjainnya, Pak? 3 orang, Pak. 3 orang. Jadi statusnya kelompok atau apa? Ya kelompok lah Pak, kalau yang apa yang mengikut Pak, 3 orang kita Pak. Anggota itu nggak ada yang mau Pak kan, jadi cuma 3 orang kita, 3 beradik. Oh gitu. Iya. Ya, jadi ya, pembinaannya oleh dinas. Kabupaten sama provinsi ya. Iya. Kalau teknologinya? Ya sama. Sama aja dengan biasanya. Ya. Penakar benihnya, anu petugasnya kontrol Pak. Sejak mulai penurunan bibit lah Pak. Oh, bibit pertama, kemudian? Ya penanaman sampai selesai Pak kan. Roging ya. Tugas benihnya siapa di sini? Apa ya Pak? Bapak ini Pak Supian apa? Pak Agus Pak. Oh Pak Agus Pak? PBT Pak. Oh iya PBT Pak Agus. Iya siapa? PBT. Pak Agus juga ngontrol di sini ya? Iya. Termasuk untuk sertifikasinya ikut juga anu? Iya, untuk pengajuan dia, sertifikasi dia. Termasuk ini kan buang baru kita. Iya apa namanya? Di roking, dibuang. Yang tinggi-tinggi itu kan bukan dia. Oh. Itu namanya CPR. Di roking. Roking ya? CPR. Baru setelah itu dipanen untuk kali ini? Panen pakai sabit. Baru dirontok pakai rontok manual ya Pak. Kalau pakai komplit takut bercampur. Campurnya banyak robot itu. Ada berapa orang penangkar seperti Pak Amin itu? Penangkar seperti Pak Amin di sini Solo itu ada 3 penangkar. Satu usaha baru, Setia Abadi, sama Sri Mekar. Oh, Sri Mekar ya? Iya. Itu untuk satu desa ini atau? Untuk satu desa? Iya. Artinya produksinya untuk satu desa ini atau untuk kecamatan lain juga? Diutamakan untuk kebutuhan kita sendiri, tapi tahun semalam dikirim ke kecamatan lain Pak, Teluk Meranti. Oh, Teluk Meranti ya? Iya. Di kabupaten juga. Kabupaten, satu kabupaten cuma di kecamatan lain. Kalau impara ini kan aromatik, wangi, jadi banyak peminat dia. Ini impara nih ya? Impara pelalawan. Oh yang impara pelalawan itu ya? Impara pelalawan. Pra atau pulang? Dia pra. Pra. Kemenangan dia produksi tinggi, aromatik wangi, rasanya wangi, harum. Penyuluhnya Pak. Penyuluhnya Pak Bambang, Pak. Oh, Bambang, bukan Bapak. Saya di Teluk Bakau. Kalau Pak Parman ini petugas di benih, Balai Benih. Berarti ikut juga pembinaan sini. Iya, saya di lokasi kantornya, Pak. Oh, di kantornya ya. Berarti sama kalau di luar namanya penangkar juga ada juga. Salah. Ya, itu ya. Baik, terima kasih ini Pak Amin, mudah-mudahan usahanya lancar lah ya. Udah berapa kira-kira asetnya, ada berapa? Tahun lagi. Nah kira-kira menguntungkan nggak ya, gitu kan? Ya kalau menguntungkan alhamdulillah ya. Kalau peralatan yang dimiliki apa? Mulai dari pengolahan ada traktor, ada traktor center ya ada Pak, tapi kan itu obja punya Pak kan. Oh Bapak minjam gitu ya. Kalau yang dimiliki sendiri sebagai penakar apa aja? Enggak ada Pak. Oh enggak ada? Untuk seleksi mengukur kadar air apa gitu?
Belum ada. Pak. Oh, jadi oleh petugas lah ya. Petugas yang ngambilnya. Iya. Oh, itu mah. Kalau Alsintan dia ada Ugya, Pak. Ada Ugya. Oh, ya, mulai dari ya. Traktor roda 4, roda 2, transplanter. Oh, dipakai sini. Ini pakai transplanter, Pak. Oh, pakai transplanter. Panen pakai anu harvest. Enggak, Pak, pakai apa? Pak. Takut tercampur, Pak. Oh, sapi. Anu, Pak. Panen dia khususnya. Manual. Berarti ini mandiri kemarin. Ini kalau dasar awal mandiri. Swadaya ya. Yang sekarang ini mandiri ya. Bantuan 3 tahun. Bantuan benih. Ya, tapi kok ada di anunya. Kabupaten. Oh, kabupaten. Ya. Oh. Soalnya ada paradik aja kan yang dari provinsi ya. Kan. Iya, paradik. Yalah, terima kasih Pak Amin. Selamat bekerja. Sukses untuk Pak Amin dan Pak Agus juga nih. Kawan-kawan petugas lain. Yang setia mendampingi petaninya.